Teman-teman, ini aku baru selesai meeting. Dan emang bener kita harus punya me time ya. Jadi aku sekarang tadinya pengen ngeteh tapi tehnya ternyata habis. Jadi aku minum energen kurma. Ini dia. Terus ini masih ada roti yang benar dipospon. Semoga masih bagus. Kita lupa ya, Bos ya. Terus ini sosisnya lo beli tadi pagi barengan sama bubur Manado ya, Bos ya. Jadi untuk pertama kalinya dalam hidup aku nyobain bubur Manado. Ini juga sama, pertama kali aku minum energen sereal kurma. Aku jarang minum-minum yang beginian ya. Nggak dipospon juga yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wangi kurmanya emang? Wangi. Boleh juga. Harusnya buat sarapan, tapi aku siang-siang. Ini keluar dari kulkas, dingin, semoga enak tetap. Sebenarnya ini lumayan banyak nih. Kalau bos makan cuma dua kali ya, bos ya? Iya, dua kali. Iya maksudnya dua kali juga, yang satu kali kan buah doang toh. Pernah sekali doang tanpa minum makan buah malam. Enggak kan? Emang malamnya buah kan. Jadi ini gelas untuk air putih nanti ya. Ada tutupnya biar bersih terus. Toh mama kenapa kok lari? Lihat ini semua pada menguasai sejadah aku. Lucu banget sih. Lucu banget bos. Ya si boy tidurnya udah agak normal bos. Kakinya udah gitu. Iya, ekornya masih ke atas tuh. Pegel gak sih kayak gitu? Mungkin lucu banget sih boy. Ekornya madep ke atas sih boy. Mbak Ayah tadi sendirian di belakang bos. Aku samperin, aku tanya kok Mbak Ayah sendirian. Terus dia bergabung deh. Gitu. Nih. Lumayan. Tapi kalau korang nggak sabaran, kayak bos-bos ini pengen kutenggak aja. Tapi masih panas, kita nggak bisa nongkrong ya bos ya. Karena langsung habis, kali glegek ya bos, kali teguk ya bos. Nih makan ini dulu, sosis solonya. Nggak apa-apa lah, dingin-dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-halnya gede juga loh. Tapi nggak tahu ya bos harganya berapa. 2,5 murah dong. Memang karena 2,5 dagingnya gak terlalu banyak ya. Tapi rasanya lumayan. Ini rasanya enak. Banyak. Mas, di dalamnya banyak. Mas. Nah. Dia bingung apa gimana sih? Mama bingung kok gak masuk. Ini apa, Ma? Kalau Mbak Iya bangun, Cong. Bang, kamu nggak bobo, Bang? Kenapa? Udah hampir habis. Lapar aku, Bang. Ini juga gede nih ya. Bisa kenyang nih. Ini bentuknya benar-benar persis pisang. Karena udah lama kematangan sampai retak pisangnya nih. Ya kan? Kalau pisang udah matang, kulitnya kebelah. Ini juga gitu. Udah kelamaan, kulitnya kebelah. Jadi isinya kayak roti gitu ya. Dan emang persis pisang. Kulitnya kuning, dalamnya putih. Dan karena ujungnya ada coklatnya ini jadi enak. Ini pisangnya beneran kayaknya ya. Si boy kan tangannya ditekuk lucu. Di video.
lagi olahraga. Olahraga dulu. Olahraga berapa lama setiap hari, Bos? Ya, 40 menit. Bukan sejam. Ya, paling lama. Kalau sama jalan ada. Baru mau nanya, sama jalan jadi bertambah enggak durasinya? Ya, sejam kali ya. Bisa lama. Bukannya dulu tanpa jalan emang sejam ya, Bos? Iya, maksudnya begitu. Baru dikurangin yang lain. Bos, enak tau bos, lu gak pisang ini? Gak mau? Jadi buat aku dua-duanya? Iya, dua-duanya. Aku kayaknya lebih prefer makan makanan yang enak daripada gula gitu. Misalnya kayak soto, pakai ayam. Kapan kita makan soto? Hah? Kapan kita makan soto? Masalah. Itu kan bos, ngajak aku ya. Hah, 8.000? Hasil 4.000 soto apa tuh? Soto ayam? Soto ayam. Oke, aku tinggal ngabisin energi ayam. Itu dia lagi sit up. Itu sit up kayak gitu kok tangannya doang? Bukan sih. Oh, bukan. Oke. Ya udah. Makasih udah nonton ya. Jadi ini kegiatan siang aku setelah rapat. Teman-teman perlu me time ya. Biar enggak stres. Oke, makasih udah nonton.